Jadi pengungkapan kali ini tentunya merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnational crime, peredaran gelap narkoba, di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi sekali lagi, perang terhadap narkoba harus terus dilakukan, baik dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rekan-rekan dari BNN, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Dirjen Papas, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain, sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pemberantasan masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama.